Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita ada proyek di daerah Karawang. Proyeknya di Honda Jazz. Untuk proyek kali ini, yaitu kita akan merubah atau membuatkan modul untuk remote steer-nya. Untuk bagian interior sudah banyak perubahan ya, dari mulai head unit sudah menggunakan head unit Android 10 in, dan ini adalah remote steer-nya. Tapi untuk remote steer di sini belum aktif ya, jadi baru dipasang tombol aja, tapi jalur ke head unitnya belum diinstal. Jadi nanti kita akan install jalur ke head unit. Dan juga kita akan membuatkan modul agar tombol yang sebelah kanan, tombol cruise itu bisa aktif semuanya, dari mulai cruise, rest, set, dan cancel itu bisa aktif nanti ke head unit. Oke, kita lanjut aja ke proses instalasi dan pembuatan modul untuk remote steer Honda Jazz. Jangan lupa untuk tonton terus videonya sampai akhir, dan jangan lupa untuk klik subscribe bagi yang belum. Selamat menonton. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go.
Selain membuatkan modul dan juga pemasangan jalur untuk head unit, kita juga melakukan penggantian LED pada panel AC dan juga untuk warna LED pada remote-nya juga kita ganti dengan menggunakan LED warna blue ash. Untuk tombol sebelah kiri semuanya aktif ya ke head unit, dari mulai channel, volume, dan modenya. Lalu untuk tombol sebelah kanan, untuk tombol hajar itu juga berfungsi ya. Jadi nanti tombol hajar ada dua, yang di panel dashboard dan juga yang di setir. Lalu untuk tombol rest dan set itu juga aktif ya ke head unit, di mana tombol atas untuk mulai musik dan untuk tombol bawah bisa untuk menghidupkan dan mematikan head unit. Lalu tombol cancel kita buat untuk klakson. Tapi selain untuk head unit, tombol ini juga bisa difungsikan tergantung dari permintaan ownernya. Nanti kita buatkan modulnya sesuai permintaan dari ownernya. Dan untuk tombol semuanya aktif semua ya. Jadi untuk tombol bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Oke, sekian dulu untuk project video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan bila ada yang berminat untuk pemasangan remote steer dan juga untuk head unit, bisa langsung hubungi saya di nomor yang ada di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.